Selamat datang di channel aku lagi, Mira Sarini. Nah, kali ini aku membagikan info seputar orang terkaya di Cina saat ini. Kamu semua pasti tahunya Jack Ma ya, yang pemilik Alibaba. Tahu gak sih kamu, sekarang posisi tersebut telah digantikan oleh pria separuh baya yang bernama Zhong Shanshan. Kekayaannya pernah menyalip Mukesh Ambani dari India. Seperti apa perjalanan kisahnya hingga menjadi orang terkaya seantero Cina? Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar kamu semua mendapat informasi menarik dari aku. Kamu mungkin belum pernah mendengar namanya ya, tapi Zhong Shanshan ini sudah berhasil menjadi sultannya Cina. Julukan Lone Wolf, yang artinya serigala penyendiri, disematkan kepadanya karena tetap rendah hati dalam dunia bisnis dan jarang tampil di depan umum atau berbicara ke media. Lahir pada 1954 di Hangzhou, Shanshan kuliah di Universitas Terbuka Cina. Dia juga bekerja sebagai reporter surat kabar pada tahun 1980-an. Zhong Shanshan awalnya harus berjuang keras untuk menjadi seorang konglomerat. Ia berasal dari keluarga miskin dan putus sekolah. Ia mengawali karirnya dengan bekerja di bidang konstruksi dan juga pernah bekerja sebagai reporter di salah satu surat kabar di tahun 1980-an. Menambah rentetan pengalamannya, Zhong juga pernah menjadi agen penjual minuman. Samping itu, Zhong juga pernah di pertanian jamur dan perawatan kesehatan, lalu mendirikan perusahaan farmasi Yang Sheng Tang. Pada tahun 1997, Zhong mendirikan perusahaan pendahulu yang bernama Nongfu di kampung halamannya, Hangzhou. Perusahaan tersebut yang dikenal dengan air mineral kemasan juga menjual minuman kemasan lainnya seperti teh dan jus. Pada April 2020, saat pandemi virus corona merebak di dunia, Zhong Shanshan membawa produsen vaksin Beijing Wantai Biological melantai di bursa saham. Perusahaannya termasuk kalangan pembang vaksin COVID-19. Pengusaha air mineral kemasan, Zhong Shanshan menjadi orang terkaya di Cina pada tahun 2021 versi Forbes. Kekayaan Zhong menyalip pendiri Alibaba Jack Ma yang posisinya turun ke peringkat 5. Billion on the Shanghai Stock Exchange. And young people are the solutions for tomorrow. Young people are the solutions for all the worries. And young people, if you stay with them, you will be full of energetic. But the advice I give to the young people is that also the advice I give to myself, that nothing is easy. Nothing is free. If you want to be successful, you have to pay the price. Demikian informasinya. Thanks for watching. Jangan lupa like dan komentar kamu di kolom komentar yang tersedia sebagai bahan bacaan untuk perkembangan channel depannya. Bye bye.